Usai menurunkan tim identifikasi, Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel melakukan penyelidikan pencurian di sebuah rumah mewah kawasan Kertapati, Palembang yang dilaporkan korbannya, Halimatu Sakdiah, awal Mei kemarin. Polisi kini memburu pelaku pencurian yang diduga lebih dari 2 orang. Untuk mengungkap kasus ini, Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel melakukan koordinasi dengan Polsek Kertapati yang telah mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi. Menurut keterangan korban pada polisi, pencurian itu dilakukan pelaku dengan merusak jendela kamar dan membawa perhiasan serta barang berharga dengan total 1 miliar rupiah. Yang terkait kejadian pencurian di rumah ya, di daerah Kertapati, itu sudah kita tindak lanjutin. Yang pertama kita juga sudah menurunkan tim dari tim identifikasi. Kemudian saat ini sedang dilakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap dugaan-dugaan pelaku maupun barang bukti. Untuk dugaan pelaku ini sendiri atau berapa banyak orang, Bang? Sementara bisa satu ataupun dua atau lebih. Sebelumnya, video pasca pencurian di rumah mewah beredar di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.